Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat cat tembok dengan motif 3 dimensi batu alam susun atau 3D wall paint. Pertama kita membuat cetakannya dulu. Yang bawah apa nih, panjangnya 28 cm, untuk tingginya sekitar 14 cm. Untuk lebih jelasnya kalian ditiru aja ini gambarnya. Kemudian setelah cetakan dibuat, nanti di sini kita kasih lubangnya. Lubang sama di sini yang di bawah. Lubang. Setelah itu kita potong. Untuk lebih rapi kita menggunakan cutting atau cutter ya. Nah, setelah kita potong ini hasilnya. Tapi belum saya kasih lubang. Untuk temboknya warna dasar yang saya gunakan itu warna putih. Jadi untuk memperjelas warna kita nantinya, intinya biar tambah bagus. Nah, setelah itu kita bikin sama persis gitu ya, cetakannya kan kayak gini nih. Nah, tapi kebetulan ini ada yang saya kebetulan ini malah saya bikin manual karena agak susah. Lebih baik teman-teman nanti gunakan kertas karton ya, atau kertas yang mungkin lebih agak tipisan dari ini ya, biar kalian bisa langsung kasih lubang, jadi nggak usah kita garis lagi seperti ini. Nah, setelah itu jangan lupa ya, jadi kita nggak nggak garis semua ya, ini dibikin satu-satu gitu, ya, pokoknya sini kita garis, terus sininya enggak, sininya garis. Intinya kayak gitulah. Ini teman-teman udah jadi setengah tembok ya. Tapi kita mempunyai trik biar pengerjaannya lebih cepat ya. Nih. Jadi kita potong segitiganya yang tadi kita bikin dari kerdus. Ya teman-teman, ini kita sedang proses mengecat ya, jadi bisa diperhatikan biar teman-teman nanti nggak salah. Ini untuk prosesnya sengaja saya cepat videonya biar teman-teman itu tidak bosan ya. Thank you.